Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sunsun di sini. Kali ini saya akan share cara menyembunyikan chat di WhatsApp tanpa memblokir. Oke, gimana caranya? Yuk kita mulai. Oke, teman-teman, yang pertama langsung aja kita buka WhatsApp-nya ya. Terus di sini kita lihat, ini adalah chatting yang sedang aktif. Contohnya saya sedang chatting dengan Bu Yo di sini ya, tapi saya belum membaca WA dari beliau. Lalu saya arsipkan, saya sembunyikan. Caranya tekan seperti ini dulu. Sini ada tombol panah ke bawah ya, diarsipkan. Nah, maka chatting saya dengan Bu Yo tadi akan tersembunyi walaupun teman saya tadi mengirim chat ya. Dan sini teman-teman lihat ada angka 3, artinya di folder diarsipkan ini ada 3 chatting yang belum saya baca. Ya, kalau saya buka seperti ini. Ini adalah chatting yang saya simpan, sembunyikan di folder arsip ya. Kalau saya buka seperti ini, baru di sini kita bisa membacanya kembali ya. Lalu di sini ketika saya kembalikan ya ke folder normalnya, maka chattingan saya dengan Bu Yo tadi akan muncul kembali ya. Jadi gitu teman-teman, cara menyembunyikan atau memblokir satu chattingan di WhatsApp kita. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.